cek 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 gitu. Takut ya, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Syai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber semuanya, hari ini saya ada di daerah Pantai Sine, di daerah Tulungagung, yang mana ada seorang pemuda, insya Allah dia sudah puluhan tahun dia ini menjaga Pantai Sine. Jadi warga di sini menjuluki dia ini penjaga Pantai Sine. Kalau menjelang malam, menjelang maghrib, dia posisinya ada di pantai. Namun hari ini, sore ini, dia posisinya masuk ke kampung ya. Jadi kalau kita mau ke Pantai Sine ini, dari situ tadi, dari sana belok ke kiri ya, 10 menit kita sudah tembus Pantai Sine. Hari ini saya didampingi sama Rehan Belajar Peduli. Kita posisinya mencari seorang pemuda yang dijuluki penjaga Pantai Sine. Nanti akan kita coba mandikan, akan kita coba rawat, akan kita coba rapikan. Masalahnya, orang di sini nggak tahu namanya siapa, tinggalnya di mana. Namun, seolah-olah masnya ini mungkin dulunya dia pengunjung Pantai Sine, terus dia nggak kembali. Yang jelas, masnya ini di sini sebatang kara. Dia tidak punya keluarga ya. Tuh. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak dikasih minum tak? Bawa minum dulu dong. Ya. Di. Cek 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 gitu. Takut ya, Pak? Ini caranya megang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cek cek cek. Colok colok. Aku sing ngekel. Pinter. Mas. Tenang. Pinter. Mas. Kang. Enak ngene kene. Itu loh, itu nya kamu buang itu. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bahaya ya, Pak ya. Oh, kadang mukul. Kita potong di depan sini aja. Kasihan. Nah, kita potong di depan sini aja. Sini, nanti kita ganti bajunya ya. Ini kita kasih baju. Sini. Duduk dulu, nah, ya. Duduk. Pinter. Pinter. Ya, ya. Pinter. Pinter. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, sabar ya. Pinter. Sampean pinter ya. Iya, makanya sampean dijuluki warga di sini penjaga Pantai Sine. Ini jarang makan kali ya. Bukan, matanya sampai kuning. Kasihan. Ini ya sudah. Mas Rian, ayo potong rambutnya dong. Wow. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan gitu, Mas Rian yang megang rambutnya. Ya. Ini tadi warga di sini sampai lari karena masnya ini dikenal suka marah. Jadi pada saat kita coba bersihin, masnya sempat lari. Nanti dijadiin satu ya. Ada masker, siapkan masker Mas Faris ya, nanti kasih ya. Kan kita masukin ke mobil. Sakno. Matanya kuning, mungkin jarang. Dan ini kayaknya mungkin dia tempat tinggalnya di sini kali ya. Itu coba lihat, sering kok kelihatannya kan. Bener ya? Itu. Ya, ya kan? Please. Itu loh, bener ya? Kelihatan bekasnya kan? Coba, ayo, jatuh. Nyebel banget. Ayo. Nurut. Sampai pegang tangan situ Mas Adi biar megangin. Mas. Ya gitu. Cek gitu megang itu lah, gitu. Mas, sabar ya, nanti diganti bajunya ya. Ya, Mas. Ya, sabar ya.
Nih, Rehan sekarang sudah makin berani motong rambut, langsung dipotong rambutnya. Kalau gimbalnya sudah hilang, langsung dipotong anu ya, pendek ya. Ya, sip. Loh, Pak. Nunduk, Mas, nunduk. Ini nih, sudah tinggal motong pakai yang anu. Sudah, itu kan gimbalnya sudah hilang. Ini yang satu nih. Dek, namanya siapa ini? Enggak ada. Oh, sampean manggil apa? Manggil gimbal, Pak. Mas, iki warga sini ndak ini? Enggak. Menurut. Nah, ayo. Ini potong gundul itu kayak apa? Pak. Sampean potong lah. Enggak, gundul. Gundul apa enggak? Ya, gundul. Amit ya. Bismillahirrahmanirrahim dulu. Ya, nanti di rumahnya sampean aja, Pak ya. Suamiku biar kesini ya. Beres. Ini panggilannya siapa yo? Gimbal. Oh gitu. Terus kalau makannya kayak apa? Mas, kalau makan kayak apa, Pak? Kalau makan dia? Dikasih gak mau. Dikasih gak mau? Kok kayaknya ini bekas tidurnya hari-hari ya? Memang dia tidurnya di sini? Terus ya, warga sih? Oh, jadi kalau dikasih makan gak mau, ya. Tapi kalau nasi itu dibuang diambil? Iya, gitu. Terus kok banyak orang yang takut, memang sering mukul dah? Enggak. Bisa kejar, mantap. Kok bapak itu tadi kok lari gitu loh? Memang dia suka anu. Ambilkan, celana sudah. Ganteng lah. Timnya kecapean, harus istirahat. Asian lah. Gimana bajunya? Kita kasih celana anu aja ya. Kita kasih celana sekarang ya biar enggak masuk kondisi telanjang kayak gitu. Enggak apa-apa. Gini. Pegangin tangannya. Pegangin. Nah, gini loh megang itu. Tek. Nah, tek. Yo iya toh Pak, kok gak uang gue piye toh sampean. Mosok yo. Pak, ini sudah berapa tahun setahunnya sampean, Pak? 2 tahun, Mas. 2 tahun? Ayo, kita bawa. Ayo. Ember, pinter kok. Dinaikkan. Ya. Ya, wis. Di mana tempat mandinya di mana? Undi, Pak. Avatar, mosok. Warga di sini ngomongnya avatar ya. Orang di sini mengatakan avatar. Mas Faris, mbaknya tadi mana? Oh sini ya, yuk. Kita punya Pak, sabun lengkap. Ya, mandi situ. Mas, sabar ya. Ya, duduk yuk. Duduk. Ayo, nyalakan di. Bismillahirrahmanirrahim. Memang celana gimbal ngoten to, Bu? Terus guntingnya bosku ininya. Enggak suka lima ambil boten. Anu ya. Sabunnya mandi. Jangan dilepas, Dik. Sampai duduk. Duduk. Kang Dik ya. Sabunnya. Ambil kibil. Ayo, Riz. Lari, Riz. Sini.
Berapa tahun, Mbak, di sini, Mbak? 5 tahun. Lama loh ini. Itu, Pak. Celananya, Pak, lupa. Sudah dah. Oh, dibawa pergi ya. Kita coba, Bu, ya. Mau apa enggak? Sini, tangannya. Duduk enggak suruh. Lagi bro. Duduk, Mas. Uma Indi kok pinter. Heh? Iya dikasih baju habis ini. Iya betul. Enggak kebalik. Betul tadi. Saya betul tadi. Ini. Iya. Ayo. Ayo, bro. Nah, cocok. Nih, artinya. Sudah kita mandiin, ganti baju, alhamdulillah ini warga ngelihat semua. Mau pulang enggak? Rumahnya mana? Rumah Indi. Eh? Tawang Asri. Tawang Asri Indi. Jawa Timur Indi. Sidoarjo Indi. Nama bapak sampean siapa? Nama bapakmu? Jenenge bapakmu? Anyar. Eh? Anyar. Nama ibu? Coklat. Eh? Coklat. Kok nama ibu coklat? Nama ibumu siapa jenenge? Nama ibumu? Mae. Eh? Kok pinter? Gak apa-apa, pelan-pelan nanti. Rumahnya mana rumahnya tadi? Oma India, Mas. Eh? Di. Enggak, ini ngomong ngawur tadi Malang, ini Sidoarjo, Wates, Tawang Sari. Tak tanya rumahnya sampean mana? Pengin tak antarmu lho apa gak? Mandi. Heh. Tindik. Tindik sing tindik sapanya? Ada yang jual sendal, Pak. Nggih. Mas Omendi. Ya. Masih mau beli. Wes, ayo. Ayo. Ayo digawe, Bro. Ngene lho. Kaget aku. Ayo pakai sandalnya. Ayo. Ini
Saya mengucapkan terima kasih kepada warga desa mana ini, Bu? Sini. Sini, nah ini nih. Ini yang hubungin saya kemarin, salah satu resep kreber Purnama Belajar Baik. Iya. Nah, karena kita sekarang posisi di sini, kalian kita jalan-jalan ke pantai. Oke ya, sampein kawal yuk. Ini biar kita bawa aja ya. Coba, mungkin ada yang kenal. Oh iya, sini. Ini silakan di shoot, kita buka maskernya. Mungkin ada salah satu chef kreber yang mengenal, yang tahu masnya ini namanya siapa, alamatnya di mana. Nanti silakan menghubungi saya atau Rehan Belajar Peduli. Mudah-mudahan kita bisa menemukan, mengantarkan pulang. Yuk, agak didekatkan. Siapa? Sudah? Sudah pakai masker lagi ya? Ya. Sekarang kita ajak naik mobil. Sekarang kita ajak jalan-jalan ke pantai. Sekaligus nanti kita akan bawa pulang ya. Sekali lagi, alhamdulillah hari ini seorang pemuda yang hari ini dikatakan sebagai penunggu pantai Cina, Mas. Dianggap sebagai penunggu pantai Cina daerah Tulungagung sudah kita bersihkan ya. Pak, enggak marah ya? Enggak marah. Bapaknya sempat takut. Sekarang kita bawa ke pantai. Kita jalan-jalan dulu ya. Ya. Ikutin terus kegiatan kami. Mudah-mudahan berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.